Rencana Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan untuk maju sebagai masih mengambang. Aher mengaku masih menunggu keputusan dari musyawarah Bursa Capres PKS. Aher menyatakan masih menunggu keputusan koalisi partai. Ia menyatakan siap maju sebagai capres ataupun cawapres dalam Pilpres Juli mendatang. Di internal PKS sendiri, Aher harus bersaing dengan kader PKS lainnya seperti Anies Mata dan Hidayat Nur Wahid. Jika akhirnya tidak diusung pun, Aher mengaku legowo dan tetap mendukung sesama kader PKS. Hingga saat ini, Aher mengaku sudah menjalin komunikasi dengan partai-partai lain. Ya nunggu keputusan koalisi. Kemudian koalisi sama siapa, Pak? Kemudian koalisi sama Gerindra pasti, Pak. Ya sudah ada komunikasi dengan berbagai partai. Partai mana, Pak? Ya antara ini Gerindra. Kemungkinan.